Tuan ya. Yang menang nyapu, yang kalah ngepel. Oke, okay, deal. Oke. Okay. Okay. Mungkin kalah gua kok. Oke. Okay. Okay. Ini buat lo deh. Ini Rifki kok lama banget ya di ruang guru. Gue ngeri tau gak, Pak Togar nyeramain apa ya buat Rifki? Rifki baik-baik aja kan ya? Ya pasti baik-baik aja, emang diapain sama Togar. Kalian si Davin ya? Entah kita tanya aja. Tapi gue mau kasih tahu sama kalian semua. Hukuman terberat dari Pak Togar itu bukan bersihin toilet. Hah? Terus apa? Siapa? Tapi dengerin ceramahannya yang bisa sampai 2 jam. Iya, itu bener banget. Wah, itu gabut banget sih, Pak. Kita dengerin ya. Aduh, mamae. Akhirnya atau kawan-kawan, beta punya perut ini terisi juga. Setelah semalaman, beta menahan lapar. Enak. Entar, bentar. Benar sih, bisa makan enak. Iya, bisa makan enak. Ujung-ujungnya akhir bulan makan mie instan. Michelle, kok kantin gak bilang sih? Tahu si Michelle kilo kita berdua nyariin kue dari tadi ternyata malah di sini. Michelle, lo kepikiran sama Rifki? Mana kepala batu? Mana tenang saja. Kalau ketorang punya bapak negara itu kena hukuman, nih. Sudah pasti katorang semua ini akan terlibat untuk mengeksekusi hukuman itu. Ya, benar apa enggak, teman-teman? Benar. Gue cuma malu aja sih ketemu sama kalian semua. Kok gitu? Malu kenapa? Malu karena nyokap gue. Michelle, gue kan udah pernah bilang sama lo. Kalau kita ini temenan sama lo itu enggak mandang siapa bokap lo, siapa nyokap lo. Dan soal cerita nyokap lo itu, Rifki udah cerita sama kita semua. Kalau itu cuma fitnah. Ya, gue ngerasa gak pantas aja temenan sama kalian yang keluarga baik-baik aja gak kayak gue. Kalau saja ibu negara tahu, beta punya keluarga pun tidak utuh. Beta punya bapak saja masih ada di penjara. Apa? Emang bener kok sumber masalahnya di lu? Kalau lu gak ngancam gua, ya, pakai videonya Michelle gak akan kejadian tuh pertandingan semalam. Bener gak? Jadi Pak, kalau mau dihukum, hukum Aldino aja. Karena dia udah ngancam saya pakai video nyokapnya Michelle. Dan yang terbukti itu tuh sebenarnya hoax videonya. Apa? Kalian ini kayak apa ya? Kalian ini kelakuannya kayak bukan anak sekolah pakai ngancam-ngancam. Kau tahu nggak? Orang yang suka mengancam itu bisa kena kasus loh kalian ini. Siapa bilang itu hoax, ha? Lo punya bukti kalau itu video hoax? Punya? Denger ya, gua itu tahu banget nyokapnya Michelle seperti apa dan gua sangat percaya sama nyokapnya Michelle. Jadi jangan sekali-kali lu bilang kalau nyokapnya Michelle itu koruptor. Denger ya. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Sama halnya kayak bokap lu dulu. Koruptor. Lu ngomong apa? Aduh. Mau gue ulangin, ha? Udah. Kebusin. Udah. Kau duduk. Duduk. Pak, maaf ya Pak ya. Saya bukan bermaksud kurang ajar tadi. Cuma saya ini menghargai orang tua saya. Saya selalu menghargai juga orang tua pacar saya. Sampai kapanpun, sampai tenaga saya habis, saya akan memperjuangkan untuk menjaga nama baik mereka dari orang yang mau merusak namanya seperti dia ini. Aldino, ya? Kau kenapa sih Aldino? Aldinosaurus. Gua minta sama lu ya. Lu jangan ngomong kayak gitu lagi di depan gua. Jangan lu sebut bokap gua dan nyokapnya Michelle dengan kalimat buruk yang tadi lu bilang. Oke? Karena lu gak tahu apa-apa soal mereka. Karena mereka berdua itu adalah orang baik dan orang yang tulus. Beda sama bokap lu, orang culas. Udah. Ngomong apa? Udah. Kau bisa duduk.
Udah, Rifki, udah. Pak, ini udah selesai kan? Kalau udah, saya mau cabut keluar daripada saya kepancing emosinya sama dia. Nggak ada. Sekarang cabut. Dengar. Kalian tetap akan saya berikan hukuman yang seberat-beratnya. Untuk mempertanggungjawabkan kelakuan kalian yang tidak benar itu. Bu Diah, Pak Jaya. Ada apa ini, Pak? Iya, Pak. Ada apa ini? Michelle, lo jangan mikir yang aneh-aneh dong dari kita-kita. Kita tuh bakal selalu support lo, gak cuma lo doang. Siapapun dari kita yang lagi ada masalah. Kan kita ini sahabat. Sahabat. Jadi lo gak usah takut, apalagi malu, Shell. Kalau ada aib di dalam keluarga lo. Karena gue yakin kok setiap orang itu punya aib. Gak di dalam keluarganya, gak di dalam dirinya dia sendiri. Dan lo harus tahu, Shell, kalau kita gak pernah nuntut lo atau nuntut siapapun untuk jadi sempurna. Karena persahabatan yang sebenarnya itu bisa menerima kekurangan satu sama lain. Lo denger kan, kita semua ini sayang sama lo, jadi lo gak usah overthinking. Benar kata David, kita semua juga pasti punya aib masing-masing. Betul. Shell. Smile. Rasu pacar. Apa kembaran? Smile. Kayak kita. Smile. Yaudah, mendingan sekarang kita kasih semangat buat kerupuk kulit ayangnya botol, guys. Let's go. Semangat lagi dan happy terus. Gimana kalau sekarang kita jajan sepuasnya? Yo. Dan yang bayarin Farel. Pak Jaya, Ibu Dia, sebetulnya perasaan saya, tetapi kan saya harus melakukan keadilan untuk kedua belah pihak ini. Kalau ditanya, saya tidak setuju sebetulnya. Tidak melegalkan mereka bertanding. Makanya, saya jaga supaya tidak bocor. Agak sekiri, karena ini permintaan mereka. Tapi tetap aja, kan gak seharusnya Bapak merahasiakan hal ini dari saya. Bagaimanapun juga kan Aldino murid saya, Pak. Iya, Pak Togar. Pak Togar juga harus sudah merahasiakan dari saya sebagai wali kelasnya Rifki. Ay, macam mana ya, Pak Jaya, Bu Dia? Ay, terus terang, saya minta maaf sama Ibu Dia. Ay, minta maaf sama Pak Jaya juga. Terlambat. Pak Togar itu minta maafnya udah expired. Percuma juga lagian kan, pertandingannya udah selesai. Saya juga jadi nggak bisa nonton, nggak bisa ngeliat. Oh, jadi Bu Dia kesel karena nggak bisa nonton pertandingan Rifki sama Aldino? Emangnya Pak Jaya enggak? Iya sih, sama. Saya juga. Ini saya menang tapi. Menang? Rifki, udah Rifki. Jangan, Pak Jaya, Bu Dia, jangan dimulai lagi dong. Ya enggak, gue menang kan? Udah. Untung doang lo. Iya, oh iya. Emang, Bu Dia kalau mau, aku pikir Ibu Dia tadi apa, enggak tahu yang pengen nonton. Mungkin kalau Ibu lihat, Aldino bisa menang. Udah, janganlah. Artinya gini, Bu Dia, Pak Jaya, kalau mereka punya masalah, bagaimana mereka duduk bersama mencari solusi yang konkret? Dengan berbicara yang baik, tidak harus pukul-pukulan. Ini harus kalian beri contoh. Ya, Lino, ya? Apa, Rifki, ya? Ya, siap. Jadi, sekarang, saya juga akan memutuskan. Karena sekolah ini punya peraturan. Karena kalian telah melanggar peraturan sekolah ini, maka kalian akan saya hukum yang seberat-beratnya. Yaitu membersihkan toilet, Pak. Hah? Toilet. Iya, toilet maksud saya. Membersihkan toilet 2 minggu. Dan dengar, kalau ada yang bantu si Rifki,
ada yang membantu Sialdino, malah kalian akan saya tambah lagi jadi 2 bulan. Jadi kalian nggak boleh ada yang bantu teman-teman kalian. Paham kalian ya? Paham nggak, Aldino? Pak Togar, tapi 2 minggu tuh kelamaan, Pak. Jadi pokoknya berapa? 3 minggu? Ya jangan ditambah juga dong. 4 minggu itu jauh lebih lama daripada 2 minggu. Iya kan? Mau? Enggak, Pak. Ini apa? Rifki mau protes? Enggak, saya diem aja kan dari tadi. Ya udah, kalian kembali ke kelas nah. Tapi kau salaman dulu, ku tengok dulu kalian sekali salaman. Coba senyum, saling senyum sedikit aja. Aduh, bapak sakit hati kalau kayak gini. Coba senyum, senyum. Ah, Paten. Udah kau, udah. Udah, Pak. Saya permisi, Pak. Iya, iya. Jangan lakukan lagi apa ya, Lino ya. Muridku yang ganteng. Dimana-mana yang megang duluan itu yang berhak. Enggak, lo nggak tahu. Dimana-mana yang duluan lihat itu yang berhak, ya. Lucu lo. Enggak. Apaan sih? Gua duluan. Gua. Lo itu gua ini. Udah oke gini deh. Fair. Gimana kalau kita sweet aja? Mau nggak? Yang menang dia yang berhak nyapu. Kita sweet 3 kali. Oke. Oh iya. Ya udah lepasin dulu lah. Ya ampun, ya udah taruh sini, gue mau taruh. Dan di bawah lah, enak aja. Ntar lo kocoran gimana? Aduh, emang elu, cuman. Ah. Ting batu kertas ya. 3 ting kali. Batu kertas. Ya. Sweet. Gunting yeah. Menang sama kertas. 1-0. Iya. Yeah. Aja. Ayo. Ayo. Sweet. Menang kan? Seri kita sekarang. Harus penentuan nih. Oke? Okay? Penentuan nih ya. Ayo. Yang menang nyapu, yang kalah ngepel. Oke? Okay? Deal? Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin kalah gue kok. Oke. Okay. Oke. Okay. Air dari mana sih, kalau kayak begitu enak aja lo ngarang ya? Ngarang gimana sih? Tetesan air begini nggak bentuknya? Enggak. Ya bener ya? Di mana tuh ada batu, gunting, kertas. Nggak ada namanya air. Makanya lo update dong. Gue juga salah sih. Dinosaurus gue ajakin suwit. Susah lah. Gue dari kecil suwit ya begitu. Nggak ada namanya begini nih apaan. Sejak tahun 2020, suitnya udah nambah, ada air di situ. Makanya update dong. Lu dinosaurus enggak ikutin. Lu apa aja lu enggak usah bohongin gua. Lu enggak usah bohongin gua. Enggak, gua enggak percaya lu bohongin gua lu ya. Enggak. Enggak adil, enggak fair. Gua tanya. Air sama batu menang siapa? Anak IPA kan lu? Kalau air ditetesin ke batu, ya. Lama-lama terkikis. Jadi air yang menang. Tapi ya enggak. Tapi itu kok enggak? Air enggak ada yang begini. Lo masa bohongin gua enggak? Aldinosaurus. Enggak lu. Di mana-mana tetesan air bentuknya begini kan? Gitu kan? Ya begini sama. Lu gimana sih? Masa sweet gua harus bawa air nih? Gua bawa air gitu. Coba udah. Pel. Aduh, licin banget sih, hampir
jatuh gua. Kok jatuh pakai mata dong, gua lagi ngepel. Ya iya gua. Udah dua kali kerjaan gua tau enggak? Tadi gua mau ke sana mau buang ini tuh. Tuh, lu pel aja tuh yang udah gua sapu. Ntar lu pel lagi nih, udah gua sapu juga nih. Lu awas lu ya. Ya udah sana lu awas lu ya ngerjain gua lagi ya. Aduh. Capek banget gua begini. Enggak pernah gua beginian tau enggak di rumah gua. Sian banget sih Aldino. Lu enggak minta tolong sama Madam Preti? Dah nih, gue udah beres nih bagian sini nih. Tuh, ntar tinggal lupe lagi aja, ya, Alinosaurus. Lo mau gue bantu nggak nih? Bawa ini nih. Untung gue pegel banget. Nih, gue bantu.